بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ingin saya terangkan, ini yang harus antum ketahui. Semua pelajaran Nabi ini yang disebut dengan sunnah, belajar pakai sanad, itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj ini dibagi dua. Satu, ada yang berbentuk satu dalil, satu contoh. Seperti yang tadi. Yang kedua, ada yang berbentuk beragam dalil dan aneka contoh. Contohnya bukan cuma satu, tapi banyak. Fokus. Kalau dalilnya cuma satu, contohnya satu, itu artinya semua umat Islam bisa mengerjakan contoh ini, dipandang mampu tanpa mengerjakan alternatif yang lain. Maka antum tidak boleh mengadakan aktivitas yang lain di luar yang ini. Jelas di sini? Baik. Tapi kalau contohnya lebih daripada satu dan dalilnya cukup banyak, itu tandanya umat Islam dipandang tidak mampu mengerjakan satu cara yang sama. Makanya diberikan alternatif yang lain supaya bisa mengerjakan sesuai dengan kemudahannya. Saya beri dua contoh. Contoh pertama, untuk mi'tidal, sami'allahu liman hamidah, kemudian akan sujud. Saat akan sujud itu dari i'tidal bisa turun dengan dua cara. Bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasjud bima ma'na kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kamu jangan sujud seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan. Dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul seperti bertentangan tapi sebetulnya memberikan kemudahan? Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dibuat kaidah al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan semua hadisnya dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau nggak pakai lutut, ya pakai telapak tangan. Makanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah menulis kitab Sifat Sholat Nabi. Beliau praktekkan dengan kedua lututnya. Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Begitu menulis kitab Sifat Sholat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani, dia pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar. Nggak usah diperselisihkan. Karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan atau yang nggak sholat, itu aja yang salah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, persoalan ini kelihatannya seperti mudah. Di Bekasi itu pernah ada suami istri tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan lutut dengan tangan. Betul pak, suaminya pulang dari pekerjaan malam-malam, ya, sholat di rumahnya, begitu turun lututnya duluan, istri lihat. Begitu selesai, istrinya langsung menyampaikan, papa, sholatnya gak sesuai sunnah, katanya. Ah, ini cara masuknya keliru, bu. Keliru. Di rumah itu kan yang pemimpin laki-laki, bukan perempuan. Quran surah keempat ayat 34, rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Sementara sifat pemimpin itu, apa pak yang paling dominan sifat pemimpin? Itu, sifat pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Jadi hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Wah, ini langsung menghadirkan kesalahan. Papa, sholatnya salah, tidak sesuai sunnah. Kenapa, Ma? Harusnya bukan pakai lutut, pakai telapak tangan duluan. Suami gak mau kalah, karena gak menerima saran, kan? Mama yang tidak sesuai hadis. Padahal dua-duanya gak baca apa. Betul, besoknya bertemu dengan kami suaminya, cerita. Jadi istrinya belajar di guru A, suami belajar di guru B. Dua-duanya, Pak, saya bilang terdapat di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Itu kemudahan. Ah, ini poin yang paling penting. Jadi, kalau menemukan dua perbedaan seperti ini disebut manhaj. Kalau antum memilih salah satu di antara contoh ini, satu dipilih. Misal, saya pilih pakai lutut. Condong ke situ. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang condong saya pilih, ma dhahaba ilaihi. Saya mau pakai lutut, ma dhahaba ilaihi. Kepanjangan disingkat jadi madhab, disingkat.
Ada singkatan dari bahasa Arab. Madhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Pilihan yang cenderung dipilih sesuai dengan tuntunan Nabi. Di Arab pun seperti kita ada singkatan. Bahkan kalimat ayat Quran itu ada singkatan istilahnya. Sekalipun saat diucapkan kalimat yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah istilahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hawqala. La ilaha illallah. Tahlil. Ada singkatannya. Ini sudah jam 3. Jadi mari kita langsung saja tutup ta'lim kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Madhahaba ilaihi disingkat jadi madhah. Disinilah kemudian misal Ibnu Qayyim al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, maka disebut madhab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Misal pilihannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi bukan beliau berpendapat salah. Hadis tentang bismillah dalam Al-Fatihah ya ada 70 hadis. 70 Pak. Cara bacanya dari Nabi ada 4. Bisa dijahrkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak dibaca sama sekali? Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Imam Asy-Syafi'i memilih untuk dijahalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memilih satu di antara contoh itu, madhab disebut madhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Asy-Syafi'i. Bukan madhab itu aliran Asy-Syafi'i, bukan. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak punya aliran. Itu pilihan dari manhaj yang nyambung ke Nabi. Pilih satu. Imam Ahmad bin Hanbal memilih disirkan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih tidak dibaca. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu madhab namanya. Dan kita belajarnya lewat situ terhimpun. Nyambung kita masuk. Ini madhab itu bukan ikut kelompok. Saya enggak mau ikut-ikutan madhab. Saya pengennya langsung sunnah Nabi aja, hadis Nabi. Ya antum kan enggak pernah ketemu Nabi. Bagaimana? Harus lewat para ulama. Sanad namanya. Ulama yang saleh. Ketika kita mengambil disebut madhab, karena memang harus pilih satu, nggak bisa mempraktekkan keempat-empatnya. Nggak bisa Ustaz. Saya ingin semua sunnah Nabi saya praktekkan dalam kehidupan. Memangnya mereka aja yang bisa. Begitu kemudian dipraktekkan, gimana? Saya keempat-empatnya. Masya Allah. Imamin salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Bisa. Antum mesti pilih salah satu. Makanya di Timur Tengah pun begitu. Saya alhamdulillah sempat diberikan kesempatan ada tinggal di 5 negara. Dan alhamdulillah bisa belajar ke guru-guru juga. Ini belajar dari guru-guru di Madinah. Di guru pertama saya dari Madinah guru saya. Ada di Mesir, ya. Ada yang di Libya. Dan Masya Allah, di mereka itu dipraktekan satu pilihan supaya mudah gitu. Misal di Saudi, di Madinah, di Makkah itu madhabnya Hanbali. Supaya dari kecil sampai dewasa enggak bingung. Itu aja terus anak TK sampai dewasa. Di Syria itu Syafi'i, kan? Di Libya, di Tunisia itu Maliki, dan Masya Allah, dan guru-guru kita belajar ke semua tempat itu. Di India, Pakistan itu Hanafi. Makanya ketika guru kita pulang ke Nusantara banyak gitu ya. Wah, orang Kalimantan belajarnya ke Madinah disirkan, kan? Orang Jakarta misalnya belajarnya kemana? Ke Mesir dijaharkan. Orang Bandung belajarnya ke Pakistan, India tidak dibaca sama sekali. Yang jadi masalah murid Bandung datang kemudian ke Kalimantan. Yang jadi persoalan bermakmum di belakang orang Kalimantan yang belum belajar kalau itu dijaharkan. Begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Salah nih. Bidah ini. Nah ini jadi masalah. Maka turunan manhaj ini sepanjang sama-sama ini dari manhaj yang sama. Inilah pentingnya kita ikut ta'lim supaya paham mana yang manhaj, mana yang madhab. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah ini, itu yang kemudian kita tinggalkan lalu kita luruskan untuk kembali pada jalur yang benar. Jadi kalau sama-sama satu manhaj walaupun beda manhaj, gak apa-apa ya. Saya pernah tugas di Mekah 2010, terima jemaah haji pertama. Begitu datang, imamnya dulu kalau saya tidak keliru, Syekh Sudais, sholat isya kan disirkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iki imamnya Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah. Karena yang dia pahami kalau bismillahnya jahat NU, kan? Kemudian kalau disirkan itu Muhammadiyah, jadilah kami di situ. Besoknya enggak kulut imamnya. Apa sih bilang semalam imamnya Muhammadiyah kan ya? Jadi dari dulu itu enggak ada Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah baru berdiri 18 November 1912. NU 31 Januari 1926. Itu ormas untuk memudahkan jalan dakwah.
Madhabnya baik, kalau sepanjang madhabnya benar, ukurannya ukuran sunnah aja. Kalau benar ukurannya itu, kita praktekkan, selesai masalahnya. Dan keduanya bersaudara itu. Ya, bertemu di Maulana Ishaq itu. Ya, kayak Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim namanya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Ya, bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Ya, Abdul Fattah, siapa Abdul Fattah itu? Adalah Raden Ainul Yaqin, Walid Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini di sini ketemu dengan nasabnya dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Bahkan belajarnya bareng-bareng tuh di Semarang dengan Kyai Haji Saleh Darat. Lalu berangkat kemudian ke Mekah. Di situ kemudian berganti nama dengan Haji Ahmad Dahlan ketika pulang. Ya, siapa beliau ini? Kyai Haji Ahmad Dahlan bin Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Ilyas bin Kyai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kyai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra, Syekh Dai besar dari Mesir, punya dua anak. Satu di Nusantara di bawah, yang kedua tinggal di Mesir. Ketika yang di Mesir ini bernama Syarif Abdullah, kemudian pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, bertemu dengan anaknya Prabu Siliwangi yang telah masuk Islam, namanya Rara Santang, lahir tahun 1426, masuk Islam, kemudian berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Minta kepada kakaknya Walang Sungsang yang lahir tahun 1423, dan kemudian berganti nama menjadi Abdullah Iman. Dilamar di situ, dinikahi, kemudian pergi ke Mesir, tinggal 20 tahun, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Pulanglah kemudian Syarif Hidayatullah kepada kakeknya, nengok di Gunung Jati, diberikan wilayah itu dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak namanya Muhammad yang pertama, kedua perempuan, yang perempuan ini menikah dengan panglima terhebatnya pada saat itu, dikenal dengan Fathullah, disebut dengan Fatahillah, lisan orang Portugis menyebutnya dengan Valetehan. Ini yang kemudian dengan izin Allah menaklukkan wilayah Batavia yang dikuasai pada saat itu oleh orang Portugis. Ketika mereka berjihad, ya, berdoa dulu, bermohon dulu, datang ke situ dan menang. Menangnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, kalau dikalkulasi kemudian ke dalam, dikonversi ke dalam tanggal Masehi yang 22 Juni 1527. Sampai sekarang itu, Masya Allah, namanya nama yang sama dilekatkan oleh Fathullah pada saat itu. Karena beliau datang dengan izin Allah, maka dibuka fatah namanya, fatham mubina, terinspirasi di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Di itu asalnya kota Jakarta itu di situ. Jadi yang menjadikan Jakarta terbuka jadi Jakarta itu iman, kalimat takbir. Itu luar biasa gitu kan. Kenapa sampai sini? Kita kembalikan dulu gitu ya. Nah, dua-duanya, Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan itu bersaudara di Maulana Ishaq. Ya, anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra anak siapa? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, anaknya Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nyambung ke Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Ya. Jadi kalau masalah cuma di madhab saja, sepanjang sejalur, ayo. Kalau imamnya enggak baca bismillah, ada dalilnya. Imamnya baca bismillah, sudah. Yang salah, yang enggak salat. Selesai. Jelas di sini? Jelas.